September 2013, jadi minggu ini genap saya 3 tahun menjadi wali kota Bandung. Saya backgroundnya adalah dosen di ITB sekali. Minggu depan saya rilis survei kepuasan publik untuk mengukur bahwa klaim progres ini jangan hanya hidup dengan problem ya, multidimensi untuk mencari solusi dengan imajinasi dan seterusnya. Saya juga adalah generasi yang hidup dengan dunia digital sebelum jadi wali kota, sehingga waktu naik jadi wali kota otomatislah saya mentransformasikan kehidupan konvensional manual yang lelet, yang lambat, yang tidak transparan, yang korup dan sebagainya menjadi sesuatu yang tertransformasikan. Birokrasi itu saya lihat perubahan gimana pemimpin. Pemimpinnya senang duit, bawahnya senang duit. Pemimpinnya korup, bawahnya ikut korup. Pemimpinnya banyak di lapangan, orangnya ikut banyak di lapangan. Jadi, leadership itu memang menjadi kata kunci. Satu, the best leadership is leadership by example. Jadi, kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Saya kampanye back to work, saya ini back to work sampai hari konsisten selama 3 tahun. Hasilnya tidak populer. Orang-orang dewasa susah back to work. Tapi dalam 3 tahun anak-anak di Bandung sekarang back to school luar biasa. Jadi anak-anak lebih ngerti, lebih paham yang dikampanyekan wali kotanya dibanding orang tuanya. Tapi poin saya nggak bisa berkampanye tanpa saya melakukan apa yang saya kampanye. Sebagai blueprint, ya, yang pertama ada data yang selama ini tidak terakses. Sekarang kita punya one data policy. Nah, problemnya di birokrasi itu adalah ini, Pak. Saya datang ke sebuah lingkungan yang manual. Mana data tanah, ke gudang dulu 1 jam, balik lagi 1 jam, salah, balik lagi, wasting time. Saya datang ke dunia yang costly, karena nggak bisa mengukur ya, proses. Kebanyakan meeting, kebanyakan makan minum, biaya F&B puluhan miliar, karena kebanyakan meeting. Kan sesimpel saya bilang, camat, mulai minggu ini WhatsApp group, kumpul. Udah sekarang masih instruksi meeting di sini. Inaccessible data. Sekarang hibah bansos online. Dulu yang bikin masuk penjara kan dana-dana yang diberikan pemerintah tanpa kejelasan. Apakah legal, tidak legal, apakah proposalnya bodong atau tidak, nggak jelas. Itu dipelihara karena mainnya di situ. Top down, ya. Sekarang partisipatori. Nanti saya jelaskan. Bahwa membangun Indonesia ini jangan menyepelekan gagasan publik. Publik itu pintar-pintar, Pak. Cuman gak punya ruang menyalurkan. Maka di Bandung ada DPRD, saluran politik. Kalau di saya ada lembaga-lembaga, ada Dewan Smart City, ada Dewan Kebijakan Publik, ada Dewan Kebudayaan, ada ahli insinyur, ahli bangunan gedung, ya. Semua expertise saya kasih ruang, hampir 10, Pak. Sehingga demokrasi hari ini diberi ruang dengan cara-cara. Terakhir, saya datang di budaya yang banyak korupsi, pelan-pelan sekarang sudah dihilangkan karena semua going digital. Berikut. Nah, kita ambil contoh 3 tujuan ini. Jadi,
Smart City ini istilah yang disepakati oleh dunia bahwa mengelola kota dengan teknologi kita sebut smart city lah ya. Problemnya kita tidak ada kitab sucinya. Tidak ada referensi, Pak. Bu Risma di Surabaya bikin versi sendiri, saya Ridwan Kamil di Bandung bikin versi sendiri, dan semuanya begitu. Itu pun kita minoritas. Di Indonesia ada 500 kota kabupaten. Tapi yang aktif going digital, Pak, less than 50, Pak. Ya. Jadi kurang dari 10% yang kalau ketemu itu lagi lah dalam forum kewali kota, kebupatian, dan sebagainya. Sisanya nggak ngerti. Belum tersentuh. Nah, jadi saya masukkan ke Mendagri. Mendagri masih mengunyah apa itu smart city. Belum keluar peraturan-peraturannya. Karena ini masih berproses, berpikir, di bawah mah jalan terus, karena kita nggak bisa nunggu kan. Kemenkominfo sudah mengerti, tapi belum menjadikannya sebagai prioritas. Masih sibuk dengan urusan-urusan yang dianggap lebih jelas. Kemenpan sudah mulai mengerti, kita yang di bawah yang mengedukasi kembali ke smart city. Ya. Bukan atas mengedukasi bawah, bawah karena di lapangan banyak kebutuhan, kita yang mengedukasi di atas. Nah, tujuan smart city itu ada tiga dalam pengalaman saya. Satu, mengontrol birokrasi. Saya di Jakarta dengan IP saya tahu pajak hari ini berapa masuk, harga daging sapi, ayam, apa yang suka demo ibu-ibu itu kan. Itu bisa kita kontrol untuk melakukan operasi pasar. Sebutkan problemnya, semua bisa saya kontrol dari sini. Kedua, tujuan smart city itu adalah mengobservasi data dari luar. Rekap berita, rekap cuaca, rekap CCTV, semua data-data. Ya. Kami sedang mengeksersaiz satu software sekarang, ramalan cuaca, dihitung secara algoritmik, ketahuan banjirnya di mana. Jadi sebelum banjir hadir, beberapa jam sebelum, si software ini memberitahu ke command center saya, peluang banjir di anu-anu-anu, saya kirim pasukan. Jadi kita preemptif oleh AI, ya, salah satu. Ini bisa berdasarkan kelurahan, kecamatan, tapi ini mesin to mesin, ya. Dilakukan alat, disampaikan, kemudian informasi. Nanti ini diakses oleh warga juga, jadi warga juga tahu. Kalau tadi mengkontrol internal birokrasi, manajemen, kedua tadi mengobservasi untuk pengambilan keputusan, yang ketiga kita berkomunikasi dengan warga. Inilah yang kita sebut interaktif smart city. Penduduk Bandung 2,4 juta, yang punya Facebook 2,1 juta. Pembantu saya Facebooknya 2. That's how connected ya orang Bandung. Jadi kalau wali kotanya banyak aktif di media sosial, karena itulah cara kami yang paling cepat, paling komprehensif, paling masif mengkonek informasi kepada warga. Bedanya karena orang Bandung ini humoris, saya mengikuti pola komunikasi yang tidak terlalu serius, tapi pesannya serius. Ya. Nah, kami punya Twitter akun, ya. Facebook ada, YouTube juga ada, Citizen Reporting, Instagram, dan seterusnya. Bandung kota pertama yang semua unit kerjanya punya Twitter. Dan saya wajibkan melapor dengan foto, Pak. Jadi Instagram culture saya bangun di birokrasi, karena dulu sering dibohongi kalau laporannya tekstual. Gimana, PKL sudah beres? Ya, Pak, sudah. Saya ke lokasi, belum beres. Berarti selama ini kalau laporannya manual, berapa persen saya bisa percaya, tidak percaya, susah. Saya going technology, saya bilang basisnya harus foto. Sebelum sesudah, sebelum kotor, sesudah bersih. Sebelum banjir, sesudah beres. Sebelum bolong, sesudah rapi, itu by foto. Saya posting ke warga. Di Bandung ada 151 kelurahan, ada 30 kecamatan, ada 20 dinas, total 200.
Jadi setiap hari kami memposting berita 200, itu sebanyak itu akuntabilitas komunikasi kami kepada warga. Warga kalau komplain sekarang mereka trafiknya luar biasa ke kelurahan ini, kecamatan itu. Dulu sebelum saya bangun budaya komunikasi digital, ribuan komplain ke akun saya. Sekarang komplain ke akun saya seminggu paling hanya 3-5 ya. Jadi minimum, jadi nyaman karena hang lagi HP saya. Nah ini ya. Jadi kalau di Bandung Bapak Ibu lihat ada satpol PP foto-foto selfie sama doger monyet, topeng monyet, itu tugas wali kota ya. Before afternya harus kelihatan. Semua urusan gimana wali kota? Sekarang 100 urusan sudah tidak lagi gimana wali kota. Dulu hanya buat ngecat jalan, Pak, minta izinnya ke saya. Pak Wali ini jalan dicat jangan. Ya dicat kan sudah kotor. Pak Wali catnya apa? Kan hitam putih udah jalan. Hitamnya mau wilek apa sunlight terus aja sekilo apa 5 kilo. Kuasnya yang ini apa yang roll terus ya. Kalikan ratusan kebayang betapa bagus. Jadi saya kombinasi delegasikan wewenang juga dengan going smart city kira-kira. Nah ini comment center saya di kecamatan ada tapi versi kecilnya lah gitu ya. Kalau ini versi masjidnya itu versi musolanya kira-kira begitu. Tapi kami terkoneksi dalam mengkomunikasikan. Nah saya bikin seperti iPad, jadi icon-iconnya ini tailor made Bandung ya, dibikin kayak icon-icon di smartphone atau iPad. Tiap dinas punya sendiri-sendiri dan masing-masing sesuai kebutuhan. Data aset sekarang digital Pak, 6.000 titik dulu ke gudang semuanya bentuknya kertas. Nah smart city saya bagi 3 tahap. Smart City 1.0 itu hanya digitalisasi saja. Dokumen digitalisasi, data digitalisasi. Nah yang ini adalah Smart City 2.0. 2.0 itu ada interaksi. Warga merespon, warga komplain, warga mereview, warga marah-marah, terserah itu ada interaksi, ada respon. Yang terakhir adalah 3.0 yang tadi, mesin ke mesin. Membaca cuaca, menginformasikan data. Kita nggak ikutan manusia, mereka ngitung sendiri algoritmanya. Tapi kita mengkonsumsi hasil hitungan mesin ke mesin. Nah ini yang mahal, karena butuh sensor-sensor fisikal di lapangannya. Nah ini saya kira sudah jadi standar, video analitik, GPS di mana-mana juga sudah jadi standar biasa saja. Jadi sekarang ketahuan mana kepala dinas yang benar kerja, apa ke karaoke, di GPS-nya ketahuan. Ya. Jadi nggak bisa diblokir. Kita juga problem-problem kota kita informasikan secara real time. Jadi warga bisa mengetahui ada proyek apa saja yang mungkin mengganggu kegiatan harian warga. So they can avoid the problem ya. Ini saya bisa merekam percakapan warga. Jadi warga kalau lagi ngomongin apa di kecamatan mana kita bisa tahu. Kita dengan Pak Kapolri sekarang sedang menyiapkan panic button. Jadi you don't have to call 911 in Bandung lah kira-kira begitu. You just press the screen, alarm will ring di command center dan polisi will dispatch the patrol yang paling dekat dengan TKP kira-kira begitu. Nah ini contoh kembali lagi Smart City kita gunakan karena kebutuhan. Karena kadang-kadang orang kalau lagi dibegal, lagi apa, kan too panic to call ya. Jadi minimal dengan gestur jempol saja terjadi sebuah proses komunikasi dan lain-lain. Saya kira itu. Nah sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh yang kita anggap signifikan lah. Coba yang e-budget. Kami ada 400 software, nggak mungkin kita terangkan satu-satu, tapi yang benchmarknya aja. Satu, ya, kita punya e-budgeting yang terbaru. Ini yang e-budgeting ini dulu APBD Bandung ini manual, ya. Ada ribuan usulan dari dinas-dinas. Saya sebagai wali kota nggak bisa ngecek pak lembar nomor 3.000, nomor lembar 4.100, namanya aneh-aneh, panjang-panjang. Mau didebat susah, siapa yang nanya ke siapa,
akhirnya oke aja kan begitu. Padahal di dalam ribuan program itu terkandung kemubaziran. 1.600, berarti Singapura sudah memetakan problemnya 1.600. Bandung hari ini punya 400, itu udah paling lumayan untuk ukuran Indonesia. Tapi untuk ukuran dunia sebenarnya kita masih jauh. Ini contohnya, ini problem awalnya, Pak Wali, isi saya kan cuma 20 juta Pak Wali, tapi saya harus ke RT, RW, lurah, dimintain duit, sama camat, dan sebagainya. Kalikan ribuan yang begitu, betapa bisnis terhenti berbulan-bulan karena izin gak keluar. Berapa miliar uang pungli, kan? Saya bilang, saya bikin polisi, UKM di Bandung gak perlu pakai izin. Wah, gak bisa Pak, harus bisa, tapi Pak, perlu bisa. Nah, gestur inilah gestur leadership kira-kira begitu. Karena kita pasti di resistensi dulu, Bu. Smart City ini banyak resistensi dari mereka-mereka yang nyaman ke dalam hidup yang manual, digeser ke digital, resistensi banyak sekali. Tapi apa akibatnya? Pada saat saya bikin bulan Januari, UKM di bawah 500 juta nggak perlu pakai izin, cukup pakai apps, lapor aja. Awalnya saya mau bikin bisnis sebelah sebelah ceker, nah, gitu ya. Atau bikin bisnis apa yang di bawah 500 juta, langsung Januari sampai Juni 30 ribu bisnis baru register. Jadi betapa waktu negara memberikan kemudahan difasilitasi oleh teknologi, ekonomi gerak Pak. 30 ribu bisnis dari bulan Januari hanya 5 bulan yang dulunya tersendat-sendat gitu ya. Nah, itu contoh tadi. Ini budgeting, respon warga, berikut SIP. Berikutnya, saya membangun namanya e-demokrasi. E-demokrasi itu mengajak warga ikutan aktif dalam pembangunan. Saya bilang, kalau kamu teorinya menganggap dunia ini hanya bisa berubah oleh pemerintah, itu pemikiran jadul. Dunia ini hanya bisa berubah jika pemerintah punya political power, bergabung dengan pebisnis yang punya capital power, bergabung dengan masyarakat yang punya social power, bergabung dengan media yang punya information power, baru itu yang namanya peradaban bergerak cepat. Tapi kalau ngandalin Ridwan Kamil, ngandalin wali kota saja, kami ini hanya seperempat perubahan, ya kan gitu teori. Nah, oleh karena itu di Bandung, SIPEC di Bandung, warga bisa mengevaluasi saya. Jadi kalau saya warga sebuah kecamatan, kelurahan, kesel dengan kelelehan sangat mudahnya, masuk saja ke website namanya sip.bandung.id. Di situ pilih kelurahannya, pilih layanan yang mengecewakannya, terus kasih scoring. Kalau dia happy, dia bintang 5, bintang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia nggak happy, dia kasih alasan. Nah, tiap minggu, data mana yang banyak komplain dan mana sedikit komplain, itu masuk ke meja saya. Itulah dasar saya bilang, ini camat, Anda lelet, perbaiki, Anda berhenti, nah, lurah dan seterusnya. Nah, dengan sistem ini, saya sudah memberhentikan lurah 4 orang, camat 2 orang, saya pecat kepala dinas 1 orang, itu dengan sistem di demokrasi. Mereka nggak bantah, nggak bisa, karena data dari masyarakat diverifikasi terbukti korupsi, terbukti pungli dan seterusnya. Jadi kalau di Bandung, bukan Big Brother watching the citizen, tapi citizen watching the Big Brother. Nah, inilah yang menyebabkan kualitas pelayanan Kota Bandung meningkat, Pak. Kita pakai ini, akhirnya dia minta, ya, ini dipakai di New Zealand juga. Jadi, gagasan-gagasan kita sebenarnya mendunia lah, karena problem birokrasi itu universal. Ya. Saya nggak bilang Bandung sudah perfect, ya. Yang saya bilang adalah Bandung sudah berubah, ya. Karena problem masih banyak. Jadi mari bersemangat para hadirin, mereka-mereka yang bergerak di dunia IT. Di sektor kami butuh software-software, aplikasi-aplikasi, standarisasi, ISO, dan lain sebagainya yang hari ini kami tidak punya. Jangan menghilangkan kemanusiaan. Ya. Saya akhiri dengan satu cerita kecil. Orang sekarang kan kalau ada kecelakaan, Pak, dia itu motret dulu, Pak, baru menolong. Setuju ya? Jadi dia panik gitu kan, potret, orang udah kocos dalam gitu dan mesti direkam gitu. Nah ini kejadian.
Saya dilaporin di Twitter, Pak Wali, ada orang meninggal dunia di ATM di Jalan Lingkar Selatan. Dia foto si orang yang meninggalnya, lapor ke saya. Saya kan panik ya, biasa. Dengan cepat saya kirim pasukan, Dinas Kesehatan, Satpol PP datang. Setelah itu laporan, Pak Wali sudah ditemukan di ATM Jalan Lingkar Selatan. Tapi si kakek ini tidak meninggal dunia, dia lagi ketiduran. Karena di ATM kan di bagian di luar. Nah, itu contohnya ya, kita punya teknologi, tapi kemanusiaan kita hilang. Kalau saya jadi dia kan, digoyang-goyang dulu, dicek urat nadinya, ditabuk-tabuk dulu, apa gitu kan. Kalau ternyata tidak bergerak, baru lapor gitu. Sekarang orang itu, dunia kita, hilang kemanusiaan oleh teknologi, gitu lah. Ini yang harus kita cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.